ini kalau sendiri. Mengadili satu, menyatakan terdakwa Indri Agustina alias Jenny Tip tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan informasi elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi sebagaimana dalam dakwaan pertama. Dua, menjatuhkan pidana kepada terdakwa. Oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 tahun dan membayar denda sebesar Rp25 juta dengan ketentuan bila mana denda tersebut tidak dibayar maka kepada terdakwa diwajibkan menjalani pidana kurungan selama 1 bulan. Tiga, menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. 4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan. 5. Menetapkan barang bukti 1 unit handphone merek Asus Z01HD nomor IMEI 35457008013729 dan 35457008013737 dikembalikan kepada Adam Dini Geraka. 1 unit Samsung TV A01 Core warna hitam dikembalikan kepada Nora Chandra Dewi alias Nora Alexandra. 6. Mengumumkan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000. Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan majelis hakim pada hari musyawarah Selasa 22 Februari 2022 oleh kami Surahman SMA, tim ketua Muhammad Yusuf SMA, Tony Irfan Esa, masing-masing sebagai anggota. Putusan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2020 oleh hakim ketua dengan didampingi oleh hakim anggota tersebut, dibantu oleh Mufid Bali Esa Panitra Pengganti pada pengadilan negeri Jakarta Pusat serta dihadiri oleh IGD Eka Haryana Esa penuntut umum dan terdakwa dengan didampingi oleh penasehat hukumnya. Baik, kami sudah membacakan putusan tadi. Terhadap putusan ini ada hak saudara sesuai ketentuan pasal 196 ayat 3 itu saudara mempunyai hak untuk menerima atau menolak, atau saudara punya hak untuk mempelajari sebelum menyatakan sikap saudara apakah menerima atau menolak. Saudara bisa berkonsultasi dengan penasihat hukum saudara untuk menyatakan sikap. Silakan. Terima kasih. Ya.